Teman-teman trader semua, balik lagi bersama Natasha alias aku dari DDMX Trader. Di sini aku bakal ngebahas tentang solusi apa aja sih untuk keuangan kita dalam menghadapi virus corona ini, karena kan banyak banget sekarang yang gak bisa kerja di luar rumah gitu kan, dari rumah. Nah, solusi pertamanya, kita itu harus hemat, karena itu merupakan kebijakan yang paling bijak saat menghadapi kondisi seperti ini. Jangan mementingkan keinginan kita dulu daripada kebutuhan. Yang kedua, realokasikan dana kalian untuk suatu saat keadaan darurat. Jadi hasil dari hemat tadi bisa kalian alokasikan lagi untuk suatu saat ada keadaan darurat atau apa gitu. Yang ketiga, jangan lakukan panic buying. Panic buying itu apa? Jadi segala diboros, segala dibeli padahal kita gak terlalu butuh, dan menyebabkan masalah baru yaitu kelangkaan. Jadi usahain secukupnya aja. Nah, yang ketiga, kalian harus hati-hati juga nih sama scammer. Soalnya di luar ini, sekarang-sekarang ini banyak banget penipuan mengatasnamakan, kayak buat vaksin virus, terus hand sanitizer juga banyak yang apa oplosan gitu. Jadi kalian jangan terlalu percaya juga dan malah beli banyak gitu kan, itu malah jadi rugi juga, padahal itu penipuan. Nah, yang kelima, inilah saat yang tepat untuk trading forex. Karena apa? Karena trading forex itu bisa dilakukan di mana saja. Salah satunya di rumah. Dari rumah pun kita bisa menghasilkan uang. Main gadget tapi dapat uang kan sesuatu yang luar biasa ya. Daripada main gadget buang kota, gak sia-sia kan jadinya. Jadi mending handle trading forex aja. Nah, sudah kenal trading forex belum? Kalau belum pada kenal, mending kalian datang aja langsung ke kantor pusat DDMX di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Nah, di sana nanti kalian bisa sharing sama mentor-mentor berpengalaman di sini. Kalian akan diajarkan setiap harinya oleh mentor, kalian bisa bertanya-tanya, terus dikasih signal juga setiap harinya. Jadi, apa? Nah, itu tadi solusi keuangan dari saya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan like.